itu adalah skim sewa beli ya untuk penyewa-penyewa ataupun bakal-bakal pembeli daripada rumah KPR. Pasal memang satu masalah yang apabila dulu masa saya menteri lancarkan, masalah pinjaman. Banyak yang bakal pembeli dia orang tidak dapat pinjaman. Jadi ini akan menyenangkan mereka untuk membelilah. Dan sekurang-kurangnya dapat satu aset untuk masa depan mereka lah. Dan kedua, saya rasa kos pengangkutan adalah satu kos yang tinggi untuk warga Kuala Lumpur. Dan apabila ada bantuan, itu satu saya pun satu kejutan pada saya, tapi alhamdulillah satu nikmat pada warga wilayah Pestuan, iaitu pengangkutan bas sekolah secara percuma daripada kawasan-kawasan PPR. Dan untuk pengumuman mengenai PPRT ini applicable untuk projek baru ke ataupun yang dah sedia ada? Seperti kalau yang saya faham lah, adalah untuk semua PPR. Pasal kebanyakan PPR dah memang sedia ada. Dia tak banyak yang projek baru yang sedia. Tengah sewa pun akan ada peluang Yang saya tahu penduduk yang duduk dalam PPR hampir 80,000, tak siap saya. Ini peringatan saya semasa saya menteri dulu, tapi lebih kurang mungkin ada penambahan sikit sekarang ni kan. Bermakna rumah tu akan jadi rumah sendiri lah tu sudahnya. Ya, kalau sewa beli yang saya diberitahu oleh yang buat mulai kunan, mungkin diberi masa 20 atau 25 tahun mereka bayar sewa beli. Kalau sekarang mereka bayar 124, mungkin dia bayar lebih sikit, 150 ke 200. Selepas tu, selepas 20 tahun ataupun 25 tahun, mereka akan memiliki jadi rumah, jadi hak milik. Kalau sekarang mereka hanya menyewa, jadi penyewa sampai bila-bila masa. Dan sekarang ni kalau nak beli kena ada deposit. Kalau sekarang mereka beli, kalau yang ditawarkan beli, harga lebih kurang RM35,000 ataupun RM42,000. Jadi pinjaman mereka kena bayar dalam lingkungan RM250 hingga RM300. Jadi sikit banyak pihak kerajaan membiayai pinjaman itulah secara tidak langsung. Ya.